Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, para ikhwan wa akhwatillah, para pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian yang sangat penting. Apa itu? Yaitu jasad dan ruh. Jiwa dan raga. Kita tahu jasad kita ini perlu makanan. Dia membutuhkan menu-menu pokok. Untuk apa? Tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup, akan tetapi untuk bisa melakukan segala aktivitas. Baik yang berbentuk fisik maupun pikiran. Sehingga tidak mungkin seseorang tidak makan dan tidak minum. Bahkan makan minum ditambah dengan suplemen agar badannya sehat, agar raganya kuat. Dan ingat bagian yang lain tidak kalah pentingnya, yaitu ruh, jiwa. Dia pun juga memerlukan makanan pokok. Dia memerlukan menu-menu agar tidak hanya sekedar hidup tapi sehat. Karena jiwa itu ya bisa hidup, bisa mati, bisa sehat, bisa sakit. Sehingga dia juga perlu asupan. Oleh karena itu disebutkan oleh ulama diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa zikir bagi hati bagaikan air bagi ikan. Tidak mungkin ikan lepas dari air. Ketika ikan lepas dari air, yang ada adalah lepas dari kehidupan. Masuk ke tempat gorengan atau bakar. Ya. Oleh sebab itu manusia tidak bisa lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menjelaskan agar kita itu mendatangi majelis-majelis zikir. Ya. Agar kita mendatangi majelis-majelis yang menjelaskan halal dan haram. Seperti yang dijelaskan ya oleh Atha bin Abi Rabah. Nabi bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u faqulu wa ma riyadul jannah faqala hilakuz dzikir." Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Beliau menjawab yaitu halaqah dzikir. Dalam riwayat yang lain adalah majelisun ilm, majelis-majelis ilmu. Dalam yang lain sebutkan adalah al-masajidu masjid. Tidak hanya sekedar sebagai taman untuk bersenang, tapi sebagai sebuah keperluan, sebagai sebuah kebutuhan. Karena yang dijelaskan dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu, tidak lain adalah apa yang menjadi kehendak Allah
Rabbul Alamin dan apa yang menjadi kehendak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Rasulnya menyambung menyampaikan wahyu dari Rabbnya. Oleh sebab itu menyambut seruan Allah dan Rasul merupakan suatu keharusan agar kita tetap bisa eksis, bisa survive, tidak hanya sekedar bisa hidup, tapi bisa sehat. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-24 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Wahai orang beriman, istajibu lillah walil rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Sambutlah, ya, istajibu itu jawablah. Makanya orang Islam itu disebut dengan ummatul ijabah. Adapun selain Islam, umat Nabi Muhammad, tapi namanya ummatul dakwah. Ya, umat yang didakwahi. Kalau kita umat yang istijabah. Ummatul ijabah adalah umat yang menjawab seruan Allah dan Rasul. Nah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan agar kita, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul. Wahai orang-orang beriman, istajibu lillah. Istajibu jawablah. Istajibu sambutlah. Apa itu? Seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW. Idza da'akum, apabila mengajak dan menyeru kalian kepada apa? Lima yuhyikum. Jadi kita diundang, diseru, dipanggil untuk apa? Untuk kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW merupakan sumber kehidupan. Dan kita kenal bahwa seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW sebagai asy-syari'ah, syariat. Dan syariat maknanya apa? Lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Perhatikan penjelasan para ulama. Yaitu apa? Manba'ul ma', sumber mata air, namanya syariat. Jadi kalau ada sumber mata air namanya asy-syari'ah. Ya. Dengan demikian, apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua para jemaah sekalian adalah untuk kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup, ya kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah dalam lanjutan ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Dalam hadis disebutkan, inna quluba ibni adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa sesungguhnya hati-hati manusia, hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah memalingkan? Nah, ini kita disyariatkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agama. Nah, di sini kita minta kepada Allah, berdoa, lalu kita berusaha untuk mencari sumber kehidupan. Setiap pagi jalanan penuh, bahkan macet. Kenapa? Untuk mencari kemana? Mau mencari penghidupan.
mau mencari ma'isyah. Ma'isyah adalah kehidupan. Untuk mencari, ya, yaitu nafkah. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan jasad. Orang berlomba-lomba dan sadar bahwa jasadnya tidak mungkin tidak makan, tidak mungkin tidak minum, bahkan tidak cukup 4 sehat 5 sempurna. Lebih daripada itu, butuh asupan, butuh suplemen dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan jiwa kita? Begitu pula dengan hati dan jiwa ini, perlu asupan, perlu suplemen, perlu vitamin, perlu kebutuhan pokok, makanan pokok para jamaah sekalian. Apa makanan pokoknya? Seruan Allah dan seruan Rasul, itu asy-syariah. Dan ketika ada orang yang melanggar tersebut, sama dengan orang yang melanggar kebutuhan pokok bagi badannya, dia tidak boleh makan makanan yang berbahaya, dilanggar, ada yang mengingatkan, ya, ada yang memberikan nasihat. Begitu pula ketika kita melanggar syariat, meninggalkan perintah, melakukan larangan, ada bentuk yang namanya an-nasihah, ada bentuk yang namanya tausiyah, taujihat, dan juga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yang sedang kita bahas, ya, sudah beberapa kali pembahasan, ya. Mungkin ini barangkali pembahasan yang kelima atau keempat atau kelima. Yang keempat. Pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan yang lalu, kita sudah membahas melalui radio atau TV yang kita cintai bersama, mudah-mudahan menjadi wasilah, yaitu TV Rojak TV dan Radio Rojak, wasilah untuk sampainya kepada kaum muslimin. Tentang apa? Tentang sumber kehidupan, ya, dan bisa kita juga mengambil sebagai sebuah analogi ketika ada orang sakit, dia merasa tidak sakit, sehingga dia makan makanan yang berbahaya. Ketika diingatkan, terkadang tidak mau. Ini sebuah resiko yang harus bersabar, tapi tetap disampaikan, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, pada waktu yang lalu dibahas adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang adalah, ya, al-adillatu minas sunnah ala fadil amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Dalil-dalil dari hadis, dari sunnah yang berbicara tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini salah satu terapi bagi siapa? Bagi siapapun yang melanggar syariat. Bagi siapapun yang tidak mau, ya, untuk memenuhi kebutuhan hatinya. Ketika kita katakan bahwa makanan-makanan yang bergizi sangat bermanfaat bagi badan, bagi jasad, orang berebut untuk mencari, untuk membeli, apalagi bisa mengangkat penyakitnya seperti sekarang. Nah, sekarang kita harus menyadari pula bahwa hati bisa sakit, bahkan bisa mati, kalau dia tidak diberikan asupan. Asupannya tidak lain adalah syariat. Perintah Allah yang harus dikerjakan, larangan Allah yang harus ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, ya, kemudian meninggalkan yang makruh, yang mubah pun dipilih, mana yang bermanfaat dikerjakan, yang tidak ditinggalkan, maka akan sehat jiwa kita para jamaah.
ألا فإن في الجسد مضغة وإذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه مسلم. Ingat, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itulah yang namanya qalbun, yang kita terjemahkan dengan hati. Makna sebenarnya jantung. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana dalil-dalil dari hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk bagian dari bagian penting dari agama untuk mengingatkan orang, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Bahwa kamu salah makan, bahaya bagi kamu. Kamu harus makan ini. Jangan kamu gak makan. Nah kalau kita tahu diri kita sakit, datang ke dokter, bahkan dokternya kalau perlu spesialis, kalau perlu yang di atasnya, profesor, berapapun mau bayar. Kenapa? Karena sadar fisiknya yang terancam. Tapi ingat, kita harus lebih sadar. Dan kita harus lebih menyadari kalau jiwa kita yang terancam. Kalau hati kita yang terancam. Dengan apa? Dengan fitnah. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati ya, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, perintah Rasulullah SAW, dari apa? Tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Ya. Disebutkan oleh ulama, dan antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, di sini fitnah disebut terlebih dulu baru adab yang pedih. Karena fitnah itu sasarannya hati, adab yang pedih sasarannya fisik. Hati tidak kalah bahayanya ketika terancam dibandingkan dengan fisik yang terancam. Itu para jemaah ya. Apa ancamannya? Zai, yaitu menyimpang dan condong kepada kesesatan. Nah ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu salah satu manhajnya adalah untuk memperbaiki itu semua dengan cara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Kalau tidak, nanti insyaallah ada pembahasannya apa resiko bahayanya kalau kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kita masih dalam pembahasan dalil-dalil sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, qala araita illam yajid, qala ya'malu biyadihi fayadfa'u nafsahu wa yatasaddaq, qala araita illam yastati, qala ya'muru bil ma'ruf awil khair, qala araita illam yaf'al, qala yumsiku 'anil syarri fa innahu lahu shadaqatun, rawahu al-Bukhari wa Muslim dan yang lainnya, Imam Ahmad, ya, Nasa'i dari ini. Apa artinya? Di sini setiap orang Islam dia hendaknya bersedekah. Ibnu Hajar mengatakan ala bisa jadi wajib tapi bisa jadi tidak wajib. Ya, karena sedekah ada yang wajib dan tidak. Ya. Sedekah wajib adalah zakat, zakat mal, zakat fitrah. Ya. Artinya di sini setiap muslim punya tanggungan untuk mengeluarkan sedekah. Ya, lalu ditanya oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bagaimana pendapat engkau ya Rasul kalau orang tersebut tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan? Apa kata beliau? Hendaklah dia beramal, berbuat, bekerja dengan tangannya
kemudian bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan bersedekah. Tanya lagi, kalau dia tidak mampu, Rasul, beliau menjawab, hendaklah dia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Pada pembahasan yang lalu, awal pembahasan, sudah kita bahas ta'rif al-ma'ruf, lughatan wa syar'an, ya, lughatan wa istilahan, istilah dan juga yang secara syar'i. Ya. Apa itu? Ya, segala sesuatu yang ma'ruf, segala sesuatu yang baik dianggap baik oleh syariat. Juga adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu. Nah, dari hadis ini kemudian ditanya lagi, bagaimana ya Rasul kalau dia tidak mampu melakukannya? Apa kata beliau? Dia menahan dari keburukan. Entahlah, dia menahan diri dari keburukan. Sesungguhnya itu merupakan sedekah. Yumsik anishar, baik dirinya sendiri maupun juga orang lain. Menahan dari segala keburukan, baik yang dia diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, dari hadis ini para jemaah sekalian dirahmati Allah, ya, menunjukkan tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bahwa kewajiban untuk mengeluarkan sedekah itu tidak lepas dari setiap orang Islam. Kalau dia tidak memiliki alias tidak mampu, maka beralih, yaitu dia bekerja. Di sini juga menunjukkan dorongan dan anjuran agar orang itu berbuat, beramal, bekerja dengan tangannya, sehingga bisa memberikan manfaat pada dirinya dan bisa memberikan manfaat pada orang lain dengan bersedekah. Nah, ini. Kalau tidak mampu begitu, ya ini amar ma'ruf, nyuruh pada kebaikan. Ada orang, ya, tidak sholat, ayo diajak sholat. Ada orang, ya, sebenarnya tidak sholat juga termasuk kemungkaran, meninggalkan sholat. Maka kita mengingkari kemungkaran, mengajak orang yang ma'ruf. Nanti tentu akan ada cara bagaimana secara syar'i, ya, manhaj dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah pada kesempatan ini masih kita bicara tentang keutamaan. Ya. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ketika seorang punya kewajiban untuk bersedekah kemudian tidak mampu, hendaklah dia bekerja dengan tangannya, tidak mampu, maka yang menggantikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan resikonya, ya, di samping kita bahas nanti, tapi dalam pembahasan di antara keutamaan tidak ada salahnya kalau kita juga sambil membahas bahayanya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya apa? Ya, nah, Allah Ta'ala berfirman juga surat Al-Anfal pada ayat yang ke-25, Allah berfirman, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari fitnah. Fitnah itu macam-macam maknanya, kata Al-Lusi, apapun, bencana juga fitnah, syirik juga fitnah, bid'ah juga fitnah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar juga fitnah. Hati-hati kalian dari fitnah, bencana yang menimpa tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim saja. Nah, ini artinya kalau ada suatu kemungkaran kemudian kita biarkan, akibat buruk dari kemungkaran tersebut tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, tapi bisa menimpa yang lain. Ya, bisa menimpa yang lain. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazu
جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقال قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسوقهم ومن ليس منهم؟ فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. نبي bersabda sallallahu alaihi wasallam ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan gajah itu berada di tanah lapang, tiba-tiba dihancurkan oleh Allah Ta'ala, ya, dari pertama sampai yang terakhir. Artinya semua yang ada di situ, dari yang pertama di depan sampai belakang, semuanya dihancurkan. Kemudian Aisyah berkata, aku berkata, bagaimana ya Rasulullah bisa dimusnahkan semuanya, dihancurkan, dihabiskan semuanya dari pertama sampai terakhir, padahal di antara orang yang ada di situ itu adalah orang-orang yang hanya berjualan, orang-orang yang tidak bermaksud untuk melakukan penyerangan dan penghancuran Ka'bah. Ini hanya contoh saja. Ya, kemungkaran yang lain juga sama. Artinya di situ ada orang tidak minum-minum keras, di situ tidak ada orang yang bermain musik. Di situ tidak ada orang yang bermain judi. Mereka hanya duduk-duduk nyantai di situ. Apa terjadi? Semua kena. Kalau Allah mendatangkan azab-Nya. Ya. Jangankan azab Allah Ta'ala. Ketika ada orang duduk bersama orang yang sedang berpesta minuman keras atau narkoba atau judi, maka semua akan ditangkap, akan dibawa ke kantor polisi, setelah itu diinterogasi, diperiksa, baru setelah itu tidak terbukti dilepaskan. Tapi kan sudah, kalau sudah terdengar kan nama baiknya kan tercemar, bukan demikian? Ketika salah seorang anggota keluarga terlibat kasus narkoba, anaknya siapa? Bapaknya kena, ibunya kena, adik siapa? Kakaknya kena, kakaknya siapa? Adiknya kena, keponakan siapa? Pamannya kena, aduh itu, ya. Ini para jemaah, kena dampak. Ini yang harus kita waspadai. Nanti insya Allah kita akan bahas, ya, secara khusus dalam masalah dampak dan bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf. Sekarang kita bicara keutamaannya di sini. Lanjut hadis tadi, kemudian Nabi menjawab semuanya dimusnahkan dari pertama yang terakhir, namun kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Nah, adapun hukum di akhirat berbeda, ya, tapi di dunia kena. Dan niatnya apa di situ? Seperti apa niatnya? Akan dibahas, akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niatnya tidak ada upaya untuk amar ma'ruf munkar, tidak ada upaya memberikan nasihat, tidak ada upaya untuk meninggalkan. Maka semua yang tahu adalah Allah Ta'ala. Yang pasti ketika berada di zona seperti itu, maka dia akan terkena dampak. Ya, akan terkena dampak. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu sebagai sebuah bukan pilihan tapi solusi setelah tidak mampu bersedekah, ya, gantinya sedekah ketika tidak mampu. Yang kedua, hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud yang berbunyi yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, yujzi'u min dhalika kullihi raq'atani yarka'uhuma min ad-duha. Ini lebih lagi, ya, memberikan solusi lagi, ya. Setiap pagi tiap-tiap sulama itu ruas tulang. Nah, kita disebut dalam hadis ada 360 ruas tulang. Itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Maka ketika kita membaca tasbih, subhanallah, sedekah. Membaca tahmid, sedekah. Subhanallah, alhamdulillah,
Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi munkar juga sedekah. Dan yujzi'u min dalika kullihi rak'atani yarka'uhuma minat duha. Dan akan mencukupi dari semuanya dua rakaat yang dilakukan dari sholat duha. Hadis dari Abu Dawud, Imam Muslim dan Abu Dawud. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap ruas tulang itu ada sedekahnya, ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan 360 ruas tulang sedekahnya. Ya, dengan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Dan kalau mau mencukupi semuanya dengan apa? Salat duha. Salat duha dua rakaat. Nah, salat duha dua rakaat, ya. Karena itu terkait dengan semuanya, saya akan sampaikan beberapa keterangan terkait dengan sholat duha. Ya, kalau kita kerjakan semuanya, dzikir pagi petang juga mengandung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, begitu pula kita bersedekah, misalkan setiap pagi bersedekah, sehingga malaikat mendoakan ganti ya Allah kepada orang yang bersedekah dengan kebaikan. Kita bersedekah dengan harta, kita juga membaca tasbih, tahmid, tahlil, kita juga salat duha, kita juga amal ma'ruf munkar, masya Allah. Ya Allah, kalau itu bisa kita lakukan semuanya, tidak kita remehkan kebaikan-kebaikan yang ada, lebih-lebih pada kondisi dan zaman seperti sekarang, tidak sedikit kegalauan hati kaum muslimin, kegundahan hati, rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya. Di antara solusinya dengan sedekah kepada mereka yang barangkali perlu mendapatkan sedekah tersebut. Begitu pula orang-orang yang terlalu cemas, terlalu khawatir, terlalu takut sehingga menyebabkan terpuruknya iman, bahkan juga bisa menyebabkan lemah fisiknya. Ini juga perlu apa? Nasihat. Orang putus asa sehingga mencari jalan keluar bukan agama sebagai solusi, maka perlu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Hendaknya ya kita menggunakan kesempatan itu. Barangkali sibuk sama sekali, ini saya sedekah enggak sempat. Iya sempat. Salat dua rakaat salat duha. Ya. Nah, akan saya sebutkan beberapa keutamaan salat duha, di mana salat duha tadi bisa menggantikan apa? Sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini para jemaah rahmat Allah. Nanti akan ada pertanyaan salat duha dengan salat syuruk. Ya, silakan nanti bisa ditanyakan, ya. Bahwa dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Rasulullah sallam salat duha 4 rakaat dan menambah masyaallah. Dalam hadis yang lain sampai 8 rakaat, dan Nabi sampai safar pun tidak ditinggalkan. Nah, ini mari kita mudah-mudahan bisa memperhatikan perkara ini. Ya. 2 rakaat cukup sudah. Ya. Kemudian tadi sudah kita dengarkan bersama hadis Abu Dzar, ya, bahwa ini bisa mengganti semuanya itu dengan salat duha. Mengganti apa? Mengganti sedekahnya setiap ruas tulang. Mengganti bacaan tasbih, tahmid dan tahlil dengan apa? Mengganti amar ma'ruf nahi munkar dengan salat duha. Ya, yusbihu kullu ala kulli sulama min hadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Wa yujzi min dhalika rak'atan yarkahuma minad duha. Rahu Muslim. Ya. Setiap ruas tulang punya sedekah. Bacaan tasbih sedekah.
bacaan tahmid sedekah, bacaan tahlil sedekah, bacaan takbir sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf sedekah, mencegah dari mungkar sedekah. Semua bisa digantikan, bisa dicukupi dengan apa? Salat duha. Nabi salat duha, Nabi bersedekah, Nabi baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil. Nah, kita juga ikut dibaca semuanya. Mungkin satu kesempatan ya yang diharus ya opnam di satu pekerjaan, misalkan tidak bisa lepas dari pekerjaan itu seharian penuh sehingga lepas dari waktu duha ya, atau lepas dari semua yang terjadi ini, kita hanya bisa sholat duha 2 rakaat setelah sampai di kantor misalkan, lakukan itu ya. Kemudian kata Imam Nawawi, cukup, mencukupi, kafa, ya, yajzi atau yujzi. Kemudian yang kedua, hadis Abu Hurairah tentang sholat duha ini. Karena tadi sudah kita mewakili amar wa munkar, ya. Ausani khalili bi salatil la adahunna hatta amut. So mi salati ayyam min kulli syahr wa salati duha wa naumin ala witrin, rawahu al-Bukhari Muslim. Kekasihku berwasiat kepada aku dengan 3 perkara yang tidak aku tinggalkan sampai aku mati. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, sholat witir. Tidur di atas sholat witir. Artinya di sini bisa witir, naumin ala witrin, dan bisa sebelumnya, ya bisa setelah tidur. Dan juga hadis Abu Darda kurang lebih sama. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Darda dan juga Abi Dzar bahwa Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam irka'li min awalin nahar 4 rakaat akfika akhirahu, rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, rukuklah untukku di awal nahar 4 rakaat, aku cukupkan kamu di akhir siangnya. Di awal nahar yaitu di sini dijelaskan oleh Al-Ghafuri, yaitu maksudnya di sini salat duha atau salat syuruq. Ya, salat duha atau salat syuruq. Salat duha sama salat syuruq itu para ulama menyatakan sama. Tapi kalau syuruq syaratnya duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit, kemudian meninggi kurang lebih setinggi anak ombak. Nah, dijelaskan oleh para ulama antara 12 sampai 15 menitan. Gitu. Ya, setelah matahari terbit, ya. Tunggu 15 menitan. Itu, ya. Asalkan dengan salat berjemaah salat subuh, ya. Seperti dalam hadis disebutkan, man shallal ghadah, ya. Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tala' syams tsumma shalla rakatain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah. Ya, Tirmidzi. Barang siapa sholat subuh, khodah sholat subuh, berjemaah, lalu duduk dia, kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, baru setelah itu sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti pahala haji, pahala umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Pahalanya, sudah haji berapa kali? Wah, saya berkali-kali sudah. Apa? Sholat suruh. Ya. Terus, punya duit gak haji ya, gak boleh, tetap harus haji. Pahalanya seperti itu ya. Ada yang mengatakan ya, hadis ini lemah ya, tapi dengan syawahidnya kemudian hadis ini dikatakan hasan ya, Allahu a'lam bishawab ya. Nah, di sini salat tersebut dikatakan syuruq dan duha. Ya, jika dikerjakan sesuai dengan kondisi tadi, dengan syarat tadi. Syaratnya sholat subuh berjamaah. Kedua, tidak meninggalkan tempat itu. Ketiga, berzikir. Nah, keempat, sampai matahari terbit. Terbitnya kurang lebih setinggi anak tombak. Ulama mengukur dengan jam kurang lebih 12 sampai 15 menitan. Al-ahwat yang paling ya, yaitu terjaga atau paling ini bisa memberikan kesempatan, yaitu apa? 15 menit. Itu. Baru itu disebut memiliki pahala seperti pahala haji dan pahala umroh. Ya. Demikian para ikhwan sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya sholat duha
ini karena terkait dengan apa ada yang mungkar dan kita kerjakan semua, kan sayang. Wah maaf, saya sudah sholat duha, ada kemungkaran, oh enggak ada masalah, sudah cukup bagi saya, apa begitu? Ya tidak, ya tidak. Artinya tadi itu kalau tidak mampu, ya tidak mampu, karena hadis satu dengan yang lain saling memberikan penjelasan antara hadis Abi Dzar dengan hadis Abi Sa'id dengan Abi Musa Al-Asy'ari. Ya tadi hadis yang pertama, kalau tidak mampu ya Rasul, kata Ibnu Hajar, bukan pilihan, bukan litakhir, tapi apa? Karena adamul istitoah, tidak mampu. Kalau tidak mampu semua, baru surat duha mencukupinya. Ini harus dipaham, ya. Nah, kalau memang kita bisa semua, kenapa tidak? Kalau makanan di meja aja, prasmanan semua dimasukin, hah? Piring sampai roti masuk di atas nasi, ya karena gratis itu. Ya ini semua kalau memang dikerjakan, kerjakan semua bisa kita lakukan. Ya, nah ini tadi bukan pilihan. Berarti saya milih surat duha saja, bukan, tetap Allah menjadi apa? Menjadi sebuah kewajiban. Ya. Meskipun nanti kita ada hukumnya sampai ada yang bisa haram, bisa wajib, bisa. Nanti kita lihat hukumnya sesuai dengan keadaan. Ya. Hukum asalnya apa? Fardu kifayah. Hukum asalnya fardu kifayah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Atau waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu. Nah baiklah, ini masih kelanjutan nanti insya Allah, karena hadis-hadis yang ada itu di samping syahidnya sesuai dengan pembahasan kita yaitu amar ma'ruf, namun keterangan lain dan faedah yang lain juga bisa kita ambil sebagai apa? Karena apa? Karena syariat itu adalah sumber mata air, sumber kehidupan. Kita betul berbicara syahidnya, membicara topik pembahasannya, fokus di situ. Tapi namanya hadis yang disampaikan oleh para ulama, ketika dijadikan sebagai hujjah dan dalil, kita juga ambil manfaat yang lain. Apalagi memang ada kaitannya, ya, sedekah dengan amar ma'ruf, sedekah dengan apa? Dengan bacaan tasbih, tahlil dan tahmid dan yang lain. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.